Kami dari MBTEK TV kru, ada saya, ada Win, ada LG, dan ada tim sales dari MBTEK, Adi. Nah, Adi ini mau mengajak kami untuk menyambangi salah satu seat maker di Cikarang. Ya, di Cikarang. Namanya Kapil, pemiliknya PMI, salah satu trimmer senior ya di Indonesia. Untuk pekerjaan sih cukup bagus, hasilnya cukup menarik lah. Pemiliknya konsumen mereka juga cukup banyak. Hasilnya dari kreativitasnya, kerjaannya, modifikasinya cukup bagus. Salah satu bahan yang sering mereka gunakan ya MBTEK, karena mereka kualitasnya, terus konsumen cukup puas dari hasil, dari bahan, cukup puas. Saat ini sih mereka salah satu sektor andalan di daerah Cikarang sih. Wah, menarik juga ya. Oke, kita menuju ke Cikarang dari Kelapa Gading lewat mana nih? Kalau lihat GPS. Kalau dari Google Map diarahkan ke tol dari Kelapa Gading, diarahkan tol Jatung. Oke, kita lanjutkan perjalanan, nanti kita lanjutkan juga perbincangan di tempat Pak Emi. Udah deket nih, Di? Ya, kurang lebih 10 menit lagi nyampe. Iya, tadi kita sudah berjalan sekitar 1 jam ya. Iya, sampai ya, kiri, motor balik, lalu kita ke arah sana. Carfield. Yang ini ya? Iya, itu. Kita temuin dulu Pak Emi. Oke, sekarang kita sudah di bengkel Carfield. Seperti apa usahanya dan bagaimana bisnis jok di Cikarang, kita temui dan kita bincang-bincang dulu dengan Kang Emi. Halo Kang Emi. Ya, halo. Kang Emi, asal mulanya dari bengkel ini, usaha ini seperti apa? Awal mula saya mulai terjun ke dunia interior mobil itu dari tahun 2000. 2000? Ya, kerja ke sana kemari, dulu pernah buka juga di Tasik, nah, akhirnya bisa sampai ke sini, ke Cikarang. Kalau di Cikarang sendiri, pasarnya seperti apa? Kalau pasar di Cikarang ini, untuk jok mobil, alhamdulillah, bagus ya. Ya, banyak peminat juga, kerjaan ada terus ya. Permintaan pembuatan jok di bengkel ini seperti apa sih sebenarnya? 80% di sini paten ya. Sistem paten ya? Sistem paten, ada juga sebagian yang orsininya masih ini tetap utuh, di dalam nggak dicopot, yaitu jatuhnya semi paten, tapi hasilnya mirip ke paten. Perbedaannya bisa dijelaskan? Perbedaannya di pemasangan aja. Kalau paten itu dilepas, dicopot orsininya, kalau semi tetap ada di dalam, dan harga juga saya nggak jauh beda, soalnya materialnya juga sama tetap. Biasanya kalau semi paten ada risiko untuk goyang, gimana caranya? Untuk mengantisipasi itu ya, itu saya ada cara khusus, jadi semua yang harusnya tadinya dipaten, digot, dipakai kawat, itu saya tetap ikat semua. Jadi ada cara-cara. Ada trik-trik khusus ya? Trik-trik khusus untuk membuat semi paten, tapi hasilnya mirip ke paten. Nah, ini MBTEK mengeluarkan produk baru
MBTEC Giorgio. Sudah ada yang menggunakan di bengkel ini? Semenjak pertama kali ada rekomendasi, saya dapat katalog, dan alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih udah 10 unit yang masuk. Cukup banyak juga ya? Ya, alhamdulillah ada aja banyak juga peminat, karena mungkin tertarik dari serat ya. Serat yang Giorgio ini mirip ke kulit. Teksturnya. Terus juga ya mungkin pengen yang baru lah. Karena bilang saya ini MBTEC produk baru, jadi mereka tertarik untuk mencoba. Kemudian ada harapan Kang Emi untuk bengkelnya sendiri? Harapan saya mungkin ya bengkel ini supaya tetap bisa eksis, bisa berjalan, tambah majulah untuk para konsumen di sini, di Cikarang, di Jalan Raya Niaga Square, namanya Carfield Jok. Kalau misalkan ada yang minat atau mau bungkus jok, reparasi jok mobil, silahkan datang di sini. Insya Allah saya bekerja dengan kualitas, bukan hanya dengan kuantitas. Terima kasih. Sama-sama. Memang MBTEC is the best.